Okay, hey. Good morning, Alan. So that's the only two Swedish word I know. Okay, everyone welcome. Thank you very much for coming to this event today. The Swedish Institute Alumni Forum 2015. Yeah. Again, thank you very much for coming. We're going to have a whole day. Yeah. Tonight actually we're going to have to dinner event together. So really looking forward to have an exciting session with you. My name is Edwin. I'll be your host up to the end of the day. Yeah. So hopefully we're going to have some fun and we're going to have connect to each other. We're going to learn something. All right. We're going to open with opening remarks from the representative from Swedish Embassy, Ms. Lina Ekman. Thank you so much. Thank you, Edwin. Selamat datang, selamat pagi. I'm so excited to see all of you here. It's amazing. It's for the first time we gather all Swedish alumni that come from all different parts of Indonesia. I know there are people here from Jogja, there are people from Balikpapan, people from Aceh, and of course from Jakarta and Bandung. Very welcome to the Swedish residence. Actually, you're sitting in the ambassador's living room, almost. She lives upstairs. She was busy this morning, but she will come and close the session, close the day, and wish you a very nice dinner. My name is Lina. I'm responsible for promotion and promotion activities in the embassy. What does that mean? That's very broad. It's everything linked to Sweden promotion. So study in Sweden and university-to-university cooperation with the alumni is a big part of that. But I'm not doing it alone, of course. So I also want to extend a very warm thank you, first of all, to all of you who are here, but also to my fantastic team who are down there, Amrita and Natasha, whom I think you've been in contact with, who have done an amazing job. I'm very happy that so many of you could come today. I hope you will have exciting activities. And this only confirms the Swedish government's priority to work more closely with Indonesia. And Indonesia is one of the three countries in the world where we can do this kind of event with the generous support of Swedish Institute. So we see the potential in you, and we see the potential that it could bring to bring universities closer together and to have greater study exchange. And I think, Amrita, correct me if I'm wrong, but when we started working with this maybe 10 years ago, there were a few Indonesian students in Swedish universities. Today we have currently 135, 150 something studying in Sweden. We have a very strong PPE Swedia, thanks to Benny. We also have an alumni Swedia here in Jakarta, in Indonesia, which I hope that you will continue to engage with. Because we think that investing in this kind of cooperation is the best thing we can do for our long-term relations. You are our best ambassador. I'm sorry, Mrs. Ambassador. You know our country, you have been there, you can see it through your Indonesian eyes, and you will be or are extremely important for us in our work in reaching out to give a little bit of Sweden in this huge country of Indonesia. So just to tell you what's going on a little bit for next year and how we tend to work even more in this area of studying Sweden and university-to-university cooperation, including the alumni activities. As I said, this is a first that we gather all of you. We hope that's going to continue. So please come forward with your ideas about how this cooperation can continue and how we can work closer together from the embassy, together with Alumni Swedia, together with PPE Swedia, to create an even stronger network. For next year, we are thinking of, there is kind of long ongoing plans to have a position in the embassy who will only work with the student recruitment and university-to-university cooperation. This position will be financed by the Swedish universities and by the Swedish Institute, which will of course be a great platform for us to expand our network even further. Then we're also preparing a really exciting event that will come take place in March called the Swedish Academic Collaboration Forum. And basically that's six Swedish universities. I'm sure you know it's one among the biggest ones, KTH, Chalmers, Stockholm, Linköping, Lund,
Uppsala. Thank you. They are coming here with the rectors and a delegation of 60 researchers in different areas, and they want to engage with researchers in Indonesian universities. So of course we are already in contact with UI, with ITB, with ETS, with Gajah Mada, and many other universities. That is going to be extremely exciting and a good kickoff for even closer cooperation in the research area between our two countries. I must admit, from the embassy side, we're a little bit nervous about this because we're not so many, and a delegation of 60 people coming from Sweden, that's huge, and they want to do a tour also in Indonesia, but I'm very happy that that's going to take place. So I just want to finish off saying that I hope this event will be inspiring for you, that you can create new networks, that you can come up with ideas to Amrita, to Natasha, to myself, that you will be able to continue to be our best ambassadors, because that's what you are. Thank you so much, and I wish you a great event. And with that, I would like to hand over to Primadi, who has been extremely important in the organization of this event, but also very helpful in all activities arranged by the Swedish Embassy for many years now. Okay. Please. Okay. Good morning, Alan. hey, you good? So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. In bahasa or in there is a Lina here, of course, in English. It's okay, please do. Stronger together. Yeah, exactly. Improve also. Okay. okay. Jag talar inte svenska. Okay. So, okay. For first time in English, I would like to welcome you to this event of the first Institute Alumni Forum for Indonesia. And on behalf of Mas Erlangga, because like supposed to be this is his job, but because he has to do something else that he will do later in the end of the session, I would like to say welcome, and of course that I hope that you will enjoy these events, and these events will also I would say generate our contribution to the of society, because like we have a psychot here and a session it's called like Indonesia Calling, and of course the idea of because most of us have scholarship, it's like the idea of the we are having scholarship after we came back to Indonesia, then we can contribute something positive to our society. So I hope that by this event that we can some idea on what we are doing or what we will do in the future. And I think hope that also enjoy the food as well, the Chanel Bular, as well as the other, you know, what is the other? Oh, like the other Shot Bular as well. So, so there is also some message from Mas Erlangga that please, you know, if you want to join Alumni Swedia, then please join Alumni Swedia on the board in the next coming years, as well as if you want to become chairman of Alumni Swedia, please, Mas. Because like Mas Erlangga, you know, is like always wants us to take a charge, but we all always say, okay, Mas Erlangga is better, so it's like, I think it's boring about that. Okay, so things that's all for me. And after this, we're going to, I would like to, we'll say, introduce our facilitator. It's like Ali Abidin. Unfortunately, he's not as lucky as we are, because like we live in Sweden, but he lives in our neighbors in up north, in Iceland. He used to live in Iceland, so you know. So so he's not as lucky as we are. So. So I think this is we're going to show you our profile from Psychout. Okay, this is Ali Hasan Al-Abidin, and time and place to Ali. Okay, thank you very much. Okay, please give a plus of him. Thank you, Primadi. Tak, is it the same in Sweden as in Iceland, right? Terima kasih. So
saya bicara dalam bahasa Indonesia, ya. Sedikit problem mengenai saya, dan saya juga akan jelaskan sedikit tentang perusahaan kita. Dan ini bukan hanya saya, tapi juga saya di sini di Inside Out sebagai Chief of Organizational Happiness. Artinya kita bukan cuma make sure orang-orangnya happy, tetapi juga organisasinya happy. Artinya menjalankan sesuai dengan purpose-nya, dan juga bekerja dengan ways of working sesuai dengan values yang dituju. Artinya orang-orangnya dan organisasinya happy. Dan saya di sini tidak sendiri. Saya di sini tim kita ada bertiga. Sekarang di sini ada Mas Edwin yang tadi membuka. Halo. Edwin sebagai ya, kalau Ali tadi organization of happiness, saya chief of talent and passion, apa namanya, jadi segala yang berbau-bau talent and passion, jadi yang bergairah aja. Thank you, Vin. Dan juga ada Amdi. Halo, nama saya Amdi, posisi saya namanya business development soldier. Nama soldier karena kita we go to the better fit, ya. Thank you, Amdi. Sekali lagi, jadi sampai melupakan satu hal sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Better late than never. Inside Out kita di perusahaan consulting, training, and coaching. Jadi kita fokus kita di tiga area, di passion, purpose, and culture. Kita memfasilitasi individu dan organisasi untuk menemukan dan stay on track dengan passion dan purpose mereka, dan juga bagaimana mendesain, memfasilitasi proses mendesain dan mengintegrasikan culture yang diinginkan ke dalam bisnis atau organizational process. Silakan, monggo. Oke, jadi fokus kita adalah people identity. Kita membantu memfasilitasi, ya. Saya selalu bilang memfasilitasi karena kita tidak pernah menemukan, gitu ya. Kita memfasilitasi untuk discovery proses dan membantu untuk memfasilitasi untuk stay on track. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk pihak dari kedutaan Swedia, Natasha, dan semua teman-teman panitia terima di dan juga welcome kita di tempat ini. Dan ini datang tadi berarti memang betul-betul dari banyak kota, ya. Kalau gitu, agar acara ini betul-betul worth it, gitu kan, yang paling penting juga adalah partisipasi dari teman-teman semua, satu sama lain juga saling kenal, gitu. Harapan saya mudah-mudahan setelah dari acara ini bukan cuma dapat sesuatu yang ilmu yang bermanfaat, tapi juga dapat network yang bisa ditindak di follow up, gitu, kenalan baru. Nah, briefly, semua sudah dapat agendanya, sudah, ya. Jadi kita mulai opening sekarang, kemudian setelah ini akan ada sesi mengenai Indonesia Calling, bicara soal apa sih yang terjadi di sini, gitu, ya. Karena kita tadi seperti Prima dibilang, kita di sini, ya, teman-teman sebetulnya yang sudah sempat datang ke Swedia untuk belajar ke sana, gitu, sempat tinggal di sana, dan sekarang kembali lagi di sini, harapannya kan juga bisa berkontribusi ke masyarakat di sini juga. Jadi Indonesia Calling adalah masyarakat calling, Indonesia is calling you, gitu, ya. Bagaimana dalam Swedia. Kemudian kita ada satu sesi yang sangat-sangat indah, namanya istirahat, sholat, dan makan. Kemudian nanti ada Change Makers Path. Ini bicara soal akan ada talk show bentuknya nanti. Kita ada tiga speaker yang luar biasa, dan mereka yang juga sudah menemukan dan living their purpose juga, becoming a change maker juga. Dan juga sebagai menjadi seorang change maker, kan kita nggak bisa sendiri, kita butuh support juga. Nanti juga bicara soal networking juga, dan nanti di situ ada support system 1 dan support system 2. By the way, saya baru tahu istilah Vika nih di sini, setelah komunikasi ini. Ternyata tapi katanya di Iceland pun juga istilahnya Vika, saya baru tahu. Agak-agak memalukan, saya setahun di sana. Tapi di negara-negara Skandinavia itu semua orang bisa bahasa Inggris. Jadi saya tidak terlalu terini. Jadi bahasa Iceland belajar sedikit-sedikit. Support system ini kita akan kedatangan tamu dari Ericsson dan IKEA. Nanti akan di split. Jadi ada dua sesi.
Jadi teman-teman akan dapat kesempatan untuk join dengan di sesinya IKEA dan di sesinya Ericsson. Nanti satu sesi di sini dan satu sesi di ruangan sebelah sini, ya. Dan saya bring back home apa yang bisa kita tindak lanjuti nanti dari sini, baik itu kenalan baru atau ilmu baru gitu. Dan jadi bagaimana kita bisa membawa pulang something pembelajaran kita dari sini. Dan mungkin harus ada dinner juga ya, Mbak Natasha. Malamnya ada dinner kan? Oke. So jadi sekarang karena semua orang datang dari tempat yang berbeda-beda, punya apa namanya mungkin harapan ekspektasi yang berbeda-beda juga. Di saya kita udah baca di registrasi teman-teman online itu ada ekspektasinya apa saja sih kan ditanyakan juga. Kita juga sudah baca. Cuman selain ekspektasi apa yang mau didapat, ada juga ekspektasi mengenai bagaimana sesi ini akan berjalan. Hari ini akan berjalan agar efektif. Jadi secara cepat saja ada kira-kira apa dari teman-teman supaya efektif, kita semacam rule saja, sepakatan bersama agar hari ini kita semua bisa mendapatkan apa yang kita inginkan untuk hasilnya gitu. Ada mungkin dari teman-teman? Saya akan tuliskan di sini. Ya. Speak up. Speak up. Oke. Okay. Apa lagi? Lebih kenal satu sama lain. Kenalan satu sama lain. Jumlah. Kenalan. Ini tulisan saya bisa dibaca? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Apa lagi? Ya, Mbak Dewi. Ya. HP-nya di silent. Thank you. HP-nya ya, bukan orangnya. Apa lagi? Kita mulai dan apa berakhir on time ya. Kita nanti ada break, ada apa-apa. Jadi betul-betul karena kita waktu sangat-sangat singkat soal. Kita cuma satu hari dan ada banyak sesi seperti teman-teman tadi lihat. Kedengaran enggak sih? Oke. Okay. Jadi saya juga berekspektasi agar kita on time semua gitu ya. Punctual. Apa lagi? Ya yang begitu. Oh, enggak ada. Ada lagi? Ada? Nanti along the way kita nanti tambahin, kalau ada yang mau ditambahkan silahkan tambahkan, ini akan jadi reminder kita juga gitu ya. Sedikit announcement, pengumuman, ada kamar mandi ada di situ, toilet ada di belakang sana. Ada dua dan satu lagi di sini. Ruangan sini. Nah, pakai ngetok, main buka. Jadi feel free ya. Ada pertanyaan di sini? Ada pengumuman lain dari panitianya? No? Oke. Okay. So, are you ready? Yes. Oke, okay, sekarang bangun dulu deh. Bangun, semuanya bangun dulu. Oke. Okay. Ini abis Vika bukannya melek malah. Sekarang pada pegang kertas dan pulpen ada di dekatnya? Gak ada. Yang gak ada angkat tangan. Yang ada bilang kesian deh itu. Gak ada. Gak ada. Tapi ada nggak di dekat sini? Hah? Ada. Oke. Okay. Nah sambil mungkin bisa dibantu dari panitia ya. Oke. Okay. Saya mau main game, kita main game sedikit. Ada yang tahu game namanya bingo? Tapi ini agak beda bingonya. Jadi nanti saya minta teman-teman untuk menuliskan di kertas ya, kotak 9 seperti ini ya. Kemudian di kotak masing-masing dituliskan seperti itu. Anak lebih dari 3, kemudian kidal, tidak bisa berenang, enggak suka pedes. Bisa main alat musik, punya SIM C, ada yang tahu SIM C, SIM apa? Oke. Suka menyanyi, pasti lebih dari 2 bahasa asing, 2 atau lebih gitu ya. Sama nikah lebih dari 7 tahun. Nah nanti dituliskan dalam kotaknya ini, judul-judul ini, dan kemudian tugasnya adalah untuk berkeliling, cari orang yang masuk ke kriteria ini. Tugasnya kalau bisa adalah semua kotak ada namanya nanti diisi. Oke? Okay?
Kalau sudah berhasil ngisi semuanya, nanti langsung track bingo. Nanti kita butuh siapa yang berhasil dapat duluan. Bilan. Sebentar. Oke. Tanya. Bahasa Malaysia termasuk bahasa sih? Kenapa? Bahasa Malaysia. Malaysia, Brunei. Termasuk tapi betul-betul fasih. Kan ini kita fasih bukan sejawab. Bukan tahap utamanya kayak gitu. Iya. Ya, ada pertanyaan? Ini dicatat namanya untuk yang dicatat judulnya aja nih, Pak. Judulnya. Heeh. Nanti di masing-masing kotak jadi mungkin judul taruh di atasnya aja gini. Ya. Terus nanti namanya misalnya nih. Misalnya nih bisa main alat musik Ali misalnya. Oke. Terus siapa lagi? Tugasnya adalah untuk mengisi semua kotak, ya. Oke? Okay? Kita mungkin. Oke? Okay? Semua udah dapat kertas dan pulpen? Belum. Yang belum ada kertas dan pulpen angkat tangan. Pulpen yang pinjam dari panitia tolong dikembalikan ya. Dari kalau enggak, kalau itu kalau bahasa matematika itu ada ini ya. Jadi 4 ke atas. Oke, teman-teman, silakan. Waktunya 3 menit, silakan berkeliaran. Kemudian bisa alat musik Dewi, punya Sinche, Romi dan Pandu, suka menyanyi Romi, faksi 2 atau lebih dari bahasa asing Nena dan Romi, nikah sudah 7 tahun Peri dan Joni. Oke, terima kasih. Ya. Luar lu buat Lisa. Tadi namanya disebut benar kan tadi ya? Siapa lagi? Sebelah sini ada yang dapat 8. Tujuh, karena saya nggak bisa baca tulisannya. Anak lebih dari 3 ibu tari. Lebih dari mana? Oh, 3. 7. Lebih itu. Aziz mana Mas Aziz? Mas Aziz benar sekali. Bahasa asing. Bahasa asing. Bisa main alat musik,
Mana orangnya? Niro. Saya bisa baca. Ibu ya. Tidak bisa pernah Sim C, Ina lalu ya, kasih tahu di tahun bapakku Pandu mana? Sama Pandu. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Mas Ceri. Tadi Mas Aziz benar bisa nyanyi? Hah? Tadi gak bisa. Hah? Dikit-dikit lah. Boleh, mungkin sedikit. Kita saling menghibur kan. Jadi coba kita cek betul nggak ada yang kidal di ruangan ini semua nih? Nggak ada. Luar biasa, jarang-jarang terjadi ini. Nggak ada yang kidal. Oke, itu jadi mudah-mudahan ada nggak dari nama-nama tadi yang belum pernah kenal sebelumnya? Oke. Okay. Ini kan harinya kan banyak ya. Oke, okay, bagus. Ini kan harinya kita nggak sebentar juga ya. Berjam-jam kita akan ada diskusi juga dan. Nanti juga kalau teman-teman ikut sambil makan malam, jadi juga kenal lebih jauh dari sekedar dia kidal atau enggak atau anaknya berapa gitu ya. Tapi juga tahu mungkin kerjanya apa, siapa tahu nanti punya ada kesempatan untuk kolaborasi, punya tujuan yang sama, punya passion yang sama gitu ya. Oke, okay, terima kasih atas energinya. Jadi saya langsung cek lagi kalau gitu sekarang. So, are you ready? Yes. Are you sleepy? No. Are you hungry? Yes. Are you angry? No. So are you ready? Yes. Oke, okay, terima kasih. Kita sekarang masuk ke Indonesia Calling. Saya akan lempar ke Bapak Arif Ambia. Go ahead, Ami. Tepuk tangan buat Ami. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya, jadi sesi pertama kita Indonesia Calling. Jadi kita di sini. Temanya itu kan kita change maker gitu ya buat hari ini. So, kita akan mencari tahu apa sih yang sebenarnya pengen di change dan kalau gitu dari mana asalnya gitu kan. Oke. Okay. That's why karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita akan mencari apa sih panggilan-panggilan dari Indonesia yang mungkin bisa kita jawab. Jadi, sesuai temanya, kita becoming a change maker. Kalau mau jadi change maker itu pasti hal pertama itu kira-kira apa nih yang perlu kita cari tahu gitu. Any ideas? To become a change. What needs to be changed? What needs to be changed? Oke, okay. Ada lagi? Problem. Kapasitas. Oke. Okay. Jadi sebenarnya yang akan kita cari sebenarnya disturbance atau gangguan atau what is the calling gitu. So disturbance kan biasanya tuh gangguan, kita udah ada di comfort sebenarnya, terus kita harus keluar lagi, kita cari tahu sebenarnya kayak tadi ibu bilang kayak apa problemsnya apa, terus juga what needs to be changed. Oleh karena itu kita di sini akan cari tahu jadi gimana nih buat menjadi change maker itu seperti apa. Buat sesi kali ini. Jadi kita akan discuss bareng-bareng gimana change maker itu dan apa yang harusnya kita bisa rubah dan apa bisa kita lakukan untuk merubah apa yang ingin kita rubah itu. So the discussion will be
nanti teman-teman panitia nanti akan membawa sebuah sesuatu. Ya, jadi nanti teman-teman semua bisa keliling dulu, scanning the scene, apa what is going on, apa artikel yang di situ. Kita ada beberapa artikel, nanti bisa dibaca dulu, bisa disambil dilihat-lihat. Habis itu nanti berikutnya ambil satu yang benar-benar connect sama diri kita sendiri gitu. Misalkan publikasi karya ilmiah menjadi solusi. Wah, ini concern gue banget nih gitu. Atau kayaknya saya emang pengen contribute di area itu gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa dibaca dulu. Nanti di sambil dibaca, nanti baru di belakangnya tuh ada kategorinya. Jadi nanti ketemu sama teman-teman yang kategorinya sama, dan nanti baru kita akan discuss bareng-bareng. Oke, okay, clear? Ada pertanyaan? Kalau yang dipilih sama dengan yang lain, kita rebutan dong tasnya. Gak apa-apa, ini ada banyak sih maksudnya, misalnya artikelnya. Itu lebih efisien, lebih bagus keywordnya aja dipindahkan ke sana supaya orang tidak baca 2-3 kali padahal yang sama. Gak apa-apa, maksudnya kita pengen sih orang yang langsung fokus, mungkin tidak ada kesempatan. Justru itu karena apa artikelnya pun ada, gak cuma satu pak, jadi ada beberapa yang sama gitu, jadi bisa bareng-bareng bisa dibaca. Ada yang lagi? Pertanyaan lain? Oke, boleh berdiri dan diambil mau yang mana? Diambil. Di ruang hijau itu pendidikan, pendidikan di belakang itu. Koneksinya tuh seperti apa, mungkin bisa share satu grup seperti apa. Terusan berikutnya adalah kita lihat, karena kita kan ini kita kumpul bareng-bareng dan kita pengen vibe-nya lebih positif, jadi kita cari tahu sebenarnya apa yang udah positif di area itu gitu. Misalkan ekonomi, oh ternyata ekonomi kita growing-nya udah lumayan oke loh gitu. Dan berikutnya adalah bagaimana kita bisa membantu itu menjadi lebih baik gitu. Jadi yang udah dari baik itu, gimana kita bisa bantu itu supaya lebih baik sesuai dengan kapasitasnya yang tadi dibilang. Clear? Ada pertanyaan? Oke, okay, boleh bareng-bareng sama kelompoknya bisa kumpul.
di Nenang ya. Panas karena emang udah panggilan kali ya, begitu kan, tanda-tanda juga mungkin boleh share masing-masing geng tadi dari siapa dulu nih, mau apa, ada ini mau share tadi di kelompoknya gimana diskusinya, apa benang merahnya apa, ternyata ada koneksi satu sama lain kah, atau ada getar-getar apa gitu kan tadi. Terus gimana diskusinya, apa yang perlu didiskusikan? Kebetulan kelompok kami sedikit orangnya yang concern pada kemiskinan cuma 4 orang. Serius? Ada yang mengaku miskin. Tadi awalnya. Kenapa ambil ini dari 4 orang ini ya, karena memang background kita rata-rata ilmu sosial dan apa namanya ya, dan melihat ini sebagai, dan kita intinya pengen nyari yang topiknya ilmu sosial sih, tapi mayoritas kok ilmu alam ya, ilmu alam yang ada cuma istilah background kita rata-rata ilmu sosial, jadi ini yang menarik, ada karena ada kata merata, ada kata kemiskinan, ya kan, di kalau kita juga ada ibu apa namanya dosen sosial antropologi yang concern terhadap masalah kemerataan dan kemiskinan di daerah, ada bapak bikin dari Pontianak juga yang concern terhadap masalah di daerah, dan mbak kita yang kerja dulu di Indonesia beberapa bidang anak. Jadi kenapa kita pilih background intinya. Nah, apa yang kita diskusikan itu, apa yang sudah baik kita bicara secara struktural, permasalahannya,
hidup di Indonesia itu yang mengakibatkan ketidakmataan infrastruktur jalan, pelabuhan segala macam itu yang di daerah kurang. Karena itu kalau kita bandingkan Jakarta dengan daerah-daerah NTT, jelas itu. Karena huruf E Indonesia nggak ada. Nah, jadi karena tidak ada infrastruktur itu, industri di daerah juga tidak berkembang. Tidak berkembang dalam artian kan ya di Indonesia ini yang di daerah apa sih pekerjaannya? PNS, tentara, polisi, ojek, sama buka toko, ya kan? Tidak ada industri seperti pabrik, pengalengan atau apa itu tidak berkembang karena listrik diapet, airnya nggak ada, seperti itu. Nah, tidak bisa. Nah, selain itu di sisi lain juga dari sisi semangat entrepreneurship-nya nanti ekonomi bisnis silakan dielaborasi lebih lanjut. Juga perlu dikembangkan lagi, lanjut lagi bagaimana orang-orang yang ada di daerah bisa mengembangkan ekonominya dengan dukungan mikrokredit. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan? Cukup. Terima kasih Mas Adit. Oke, teman-teman. Yang lain ada yang mau share dong? Mas Dewo nih tadi kayak udah sibuk nih kalau mau lihat geng-geng informasi teknologi itu yang pengen pinjam Flipchart ini dan kayaknya super seru gitu, mungkin bisa share Mas Dewo. Ya mungkin nanti dibagikan lagi semuanya ke kelompok-kelompok lagi. Jadi kita dari divisi teknologi, dia ada bicara hangat tadi di antara ada berapa belas orang yang bisa nih, kayak 6 orang aja sebenarnya. Jadi sini kita ngomong teknologi di Indonesia. Jadi kita mengharap 3 hal ya. Pertama, masalahnya apa? Jadi yang udah bagus di Indonesia apa? Masalahnya apa, terus solusi yang ditawarkan apa sebagai kita alumni dari Swissmedia. Yang pertama di Indonesia sendiri, kita tuh lagi bagus banget di mobile user startup bisnis. Siapa sih yang kenal sama Gojek? Jadi mau apa-apa kita tinggal pijat dari rumah juga udah datang sekarang. Mau beli makan, beli apa, bahkan untuk yang pijat, gue masak sudah ada. Untuk yang bersih-bersih, gue clean udah ada. Jadi ini menurut kita adalah satu hal yang positif di Indonesia saat ini. Pertama juga besar. Kemudian internet terjangkau harganya, katanya semua orang dari semua lini masyarakat bisa pakai internet karena harganya terjangkau. Kemudian ada SDM juga mendukung orang-orang pintar sekarang di Indonesia gitu. Mobile user udah banyak, internet udah masuk ke desa-desa. Jadi itu menurut kita adalah poin positif yang ada di Indonesia. Kemudian nah ini sekarang masalahnya apa yang kita hadapi nih? Penetrasi teknologinya tuh belum bagus. Khususnya adalah edukasinya nih sekarang. Udah ada teknologinya, udah ada sistemnya, tapi orang-orangnya ada yang enggak teredukasi. Misalnya ada Gojek yang digebukin waktu itu, di mana ya? Ada yang tahu? Di mana-mana ya, itu ada yang digebukin. Kemudian yang lagi panas nih, mau minta pulsa. Ini kan lagi panas banget, kita tuh orang kaya nih yang minta saham ya, kayak pulsa udah enggak menarik lagi lah, yang penting sekarang mintanya saham, maka ada rumah sama mobil lah disini namanya. Jadi iya, cybercrime itu lagi juga isu di Indonesia. Jadi gimana caranya pemerintah dan kita sebagai alumni Swedia itu bisa meminimalisir dari cybercrime ini. Terus yang ketiga adalah infrastruktur yang ada di Indonesia. Contohnya adalah pemerataan. Nah, dari tadi artikel yang kita baca, di Jawa itu porsinya gede banget di compare sama yang lainnya. Kan itu, Pak Ade, benar ya? Di Jawa. Tuh, 60% GDP di Jawa, padahal kita... Ya oke, okay. Kita confirm habis ini sama Ericsson mungkin habis ini. Jadi ya di Jawa terlalu tinggi kompar sama pulau-pulau lainnya. Jadi mungkin kedepannya kita bisa lebih menertain. Karena Indonesia itu 2,5 juta, Indonesia dan semua berhak mendapatkan edukasi dan teknologi yang sama dan merata. Begitu sih Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau share? Tadi di kelompoknya gimana?
yang cewek-cewek pariwisata tadi? Boleh? Halo, si Vidya. Kita tadi dapat kelompoknya lumayan banyak. Paling banyak kita tadi. Ya, terus sama baca artikel untuk judulnya Indonesia Harus Berbenah. Sebenarnya kita agak sedikit terkecoh dengan judul. Ini agak general ya judulnya. Kita nggak expect nanti dalamnya adalah bicara soal pariwisata. Pas baca soal pariwisata dan lebih spesifik lagi pariwisata halal di Indonesia. Terus ya kalau lihat kondisi di Indonesia sekarang, mungkin kita semua tahu sebenarnya udah lebih maju lagi, udah banyak orang yang aware sama pariwisata Indonesia, nggak cuma di Indonesia maupun orang Indonesia maupun orang yang ada di luar sana, di luar negeri. Terus tapi sayangnya beberapa banyak juga yang kasih feedback soal beberapa turis yang kasih feedback soal kondisi pariwisata Indonesia. Salah satunya mungkin fasilitas di pariwisata kita kurang memadai, seperti misalnya toiletnya kurang mendukung, kemudian infrastruktur transportasinya juga kurang mendukung, terus selain itu juga ya restorannya kurang, makanannya kurang oke. Selain itu banyak juga turis-turis lokal yang lebih memilih untuk berwisata ke luar negeri, which is sebenarnya kalau mereka juga lebih senang untuk berwisata di Indonesia, jadi income juga untuk kita semua. Terus gimana sih caranya? Kalau kita sih lihat very simple, buat kita-kita yang udah pernah ke luar negeri, jangan terus-terusan posting posting mengenai wisata-wisata di luar gitu. Tapi nggak ada salahnya, yang kita juga punya koneksi orang-orang Eropa, kita juga posting mengenai keindahan alam kita, perusahaan kita, wisata-wisata di Indonesia lewat sosial media. Kira-kira itu sih tadi yang kita diskusi. Oke, terima kasih. Dengan waktu yang terbatas mungkin satu terakhir. Baik, nama saya Hari Priyadi, kami di Sekretariat Pendidikan. Di grup kami ada dari pihak akademisi, dari UGM, Mas Hadis, kemudian dari UI, kemudian dari birokrat ada Bu Nino, Birokrat Nino, dan kebetulan juga ada entrepreneur, Mas Riki. Jadi lumayan tadi seru diskusinya, dan untuk selanjutnya Bu Nino akan menyampaikan hasilnya. Boleh bu? Dengar suaranya tapi nggak lihat orangnya. Monggo. Jadi memang sebetulnya kami itu pada berlima, ya karena berlima, cuma yang satu bukan Anda, tapi saya kebetulan wanita sendiri. Dan memang sebetulnya Pak Hari ini sekretaris. Sekretaris, jadi beliau yang menyampaikan dulu, kemudian memang tadi saya ketuanya. Karena katanya Pak Gerti Pak itu katanya suatu manajemen yang baik itu akan membantu tugas habis. Makanya di sini saya bilang ya sudah Pak, sekarang dibagi tugas. Semuanya dibagi tugas. Ya. Jadi tadi sudah diskusi. Jadi ternyata sekretarisnya itu tulisannya sama dengan saya sudah nggak sabar. Apa sebaiknya saya kembalikan lagi kepada semuanya. Jadi mungkin nanti dari anggota kelompok ada yang membantu. Ya, jadi begini, memang di pendidikan Indonesia kalau saya lihat itu sekarang memang sudah jauh lebih maju dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Salah satunya adalah dengan teknologi yang tinggi. Ini bisa dilihat contohnya. Kalau misalnya seperti dosen itu sudah memberikan apa namanya materi atau memberikan pengajaran, itu para mahasiswa tidak konsentrasi pada dosennya, tapi konsentrasi pada HP dan yang lainnya itu. Itu tandanya teknologinya tinggi. Nyambung sama yang tadi ya. Kemudian, ya betul teknologi itu memang betul dikatakan bahwa kita juga sudah tidak kalah sebenarnya dengan luar. Cuma sayangnya memang teknologi yang maju ini tidak merata.
kalau kalian bicara miskin itu tadi memang yang bicara NTT tadi itu sangat kasihan sekali karena mereka tidak tahu apa-apa, mungkin gedungnya sendiri juga mau anjlok. Ya itu yang memang salah satunya. Tetapi kemudian yang sekarang menjadi permasalahan adalah bahwa di dalam pendidikan Indonesia itu kita belum bisa untuk mendidik mahasiswa atau siswa yang begitu lulus dia langsung bekerja. Walaupun sebenarnya di mata pelajaran atau mata kuliah itu sudah ada kewirausahaan atau entrepreneur, tapi saya juga nggak tahu bagaimana kok belum bisa mereka itu begitu lulus langsung ya, karena pikirannya hanya saya jadi PNS, kemudian mana kita coba pegawai bank, bangunan ya apalagi ya, pokoknya banyak lah, polisi, abdi dan sebagainya. Nah, itu yang sekarang memprihatinkan untuk bangsa kita sebenarnya. Kemudian ketika saya itu saya juga pikir begini, kalau negaranya Indonesia sudah maju, tapi saya pikir kalau saya juga kuliah di India, saya juga jadi tinggi gimana gitu ya. Tapi itu juga merupakan suatu hal yang positif karena yang belajar di Swedia. Dan kebetulan saya diberikan kesempatan untuk melihat laboratorium mereka karena kebetulan saya dari GISI, kemudian saya juga melihat laboratorium GISI di Universitas Karolinska dan Umeå. Itu memang sangat maju sekali dan untuk Indonesia juga sangat memprihatinkan. Jadi saya berpikir kapan daerah kita itu bisa seperti itu. Dan satu hal memang untuk sekarang ini, kalau di Swedia itu jelas begitu lulus 3 tahun BSc, kemudian master, ada lagi asosiat ya kalau saya, kemudian ada doktor atau PhD, hanya 4 tingkat. Tapi kalau di Indonesia sekarang tidak demikian, ada D3, D4, S1, S2, S3, yang D1. Nah, ada yang kalau D3 itu dan D4 advokasi. Nah, advokasi itu mau ngapain sebenarnya? Yang sekarang masih jadi tanda tanya. Ya, kalau di negara Swedia itu yang saya pelajari bahwa mereka sudah jelas. Kalau BSc itu dia kompetensinya seperti ini, dia mampu seperti ini, sudah jelas tantangannya. Kalau sudah lulus dia nanti dia akan kompetensinya seperti ini. Ya. Apalagi kita di bidang kesehatan tentunya itu sudah ada, harus ada kompetensi yang jelas sekali karena berkaitan dengan kesehatan manusia dan yang lain. Ya, jadi itu. Kemudian juga tadi juga dari Pak, silakan nambahkan Pak tadi yang terpengaruh tadi di mana? Bisa 1 jam. Mungkin agak pendek aja supaya gue karena kita pengennya sih emang sampai sore kita pengen dengerin apa yang pengen bapak mungkin intinya adalah pendidikan sebenarnya komunikasi ilmiah itu sebenarnya adalah harta karun. Benar-benar harta karun kalau misalnya orang yang bisa sebagai entrepreneur dan punya mata bisnis itu benar-benar harta karun. Cuman apakah semua orang mampu dan berani melakukan itu? Tidak mungkin bisa yang melakukan itu. Nah itu harusnya sudah dimulai hal-hal seperti ini dimulai dari pendidikan dari umur 11 dan dari situ harus dimulai apa ya sifat-sifat sikap berani menantang apa ya namanya? Pernah rasa penasaran, rasa pengen apa ya mencapai sebuah tujuan target itu harus dimulai dari situ dan kalau bisa di multidisiplin. Jadi jangan hanya satu disiplin saja dan multidisiplin semua dari fakultas mana itu harus sudah dimulai dari situ pembelajaran sehingga nanti kemudiannya dia sudah mulai berpikiran oh saya apakah saya mau jadi enggak boleh atau saya mau jadi kerja di tempat lain juga boleh nggak ada masalah. Cuman sikap itu harus sudah mulai di apa diajarkan dengan melalui proses-proses pendidikan yang mungkin para dosen yang mengerti. Oke, itu aja. Terima kasih. Jadi saya pasti semua pengen share juga ke kita semua cuma waktu pun yang berbicara. Apa? Jadi dari tadi kita ngomongin change maker seperti apa dan bagaimana apa itu dan saya rasa juga semuanya cukup connected dengan apa yang tadi diskusikan dan nampaknya seru gitu ya. Terkait dengan itu
itu juga ada seperti apa sih change maker sebenarnya dan bagaimana kita melihat itu dan menyikapinya. Mungkin berikutnya ini akan Mas Ali akan share tentang change maker sebenarnya dan berikutnya dan silakan. Terima kasih Tuan Anu buat Abi. Jadi meskipun tadi waktu sangat terbatas, gitu ya, kita tujuannya sekedar untuk men-trigger aja dulu diskusi, pembicaraan. Jadi tadi bicara soal apa sih yang kenapa memilih topik tersebut, gitu, atau artikel topik tersebut, mungkin apa yang memanggil kita untuk memilih itu, jangan-jangan karena emang paling deket aja. Tapi sekali lagi itu adalah sekedar simulasi saja, mini simulasi gitu ya. Tadi saya mau bicara mengenai becoming a change maker. Kita harapannya kita menjadi seorang istilahnya agen perubahan, orang yang memberikan dampak perubahan yang positif dan signifikan. Tidak hanya positif tapi positif dan signifikan ke masyarakat. Dan saya mau share beberapa hal, 5 hal utama tepatnya. Nah, tadi kita bicara dulu sekarang saya mau bicara dulu mengenai diri kita sendiri, pribadi masing-masing. Me as a change maker. Dan yang pertama saya mau share pertanyaan. Tadi kan apa namanya ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Apa yang memanggil? Kenapa Anda memilih? Selalu dimulai dari pertanyaan. Kita yang membuat perubahan, mencari solusi, mencari jawaban. Jawaban selalu ada hanya karena ada pertanyaan. Jadi saya suka quote dari Edward Deming. If you do not know how to ask the right question, you discover nothing. Saya mau pertanyaan yang pertama kalau gitu. Ini simulasi kecil gitu ya. Ada yang mau uang 100.000 angkat tangan? Oke. Oke, okay. Kalau sekarang uang ini saya gini. Gitu ya. Yang masih mau uang ini silakan. Oke, kalau sekarang tanpa mengurangi rasa hormat sama pahlawan-pahlawan yang apa terpampang di uang ini gitu ya. Kalau seandainya kalau seperti ini. Enggak apa-apa. Mungkin yang paling cepat yang masih entar dulu, Pak. Yang masih ingin uang ini angkat tangannya 1, 2, gitu kan ketiga, 1, 2, 3. Oke, Mas Rio. Terima kasih. Dibagi ya. Yang menarik tapi adalah, meskipun masih ada juga dari pertama ke kedua ke ketiga, tapi jumlahnya berkurang walaupun berkurang sedikit. Itu kenapa tadi semua masih ingin tetap angkat tangan meskipun udah dipijak-pijak, udah diinjak-injak gitu? Nilainya sama, gitu kan? Message pertama kita bicara soal becoming a change maker. Kan tadi saya bilang me as a change maker, ya, diri kita dulu. Yang pertama adalah never underestimate your value. Bahwa setiap orang itu punya value gitu. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada diri teman-teman masing-masing dari sejak lahir sampai hari ini ada di sini. Pernah mengalami kejadian yang positif, yang negatif pasti, gitu kan? Tapi never underestimate your value. Apapun yang terjadi dari pengalaman-pengalaman negatif, mungkin kita seperti dipecat-pecat, pengalaman yang tidak menyenangkan, diinjak-injak, mungkin pernah. Tetapi value kita tidak berkurang, potensi tetap ada. So kalau kita bicara menjadi seorang apa change maker, agen perubahan gitu ya. Agen perubahan yang seorang saya membuat perubahan yang positif dan signifikan sekali lagi. Yang paling pertama ya kita harus bicara me as a change maker, percaya dulu dengan value kita. So never underestimate your value. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Jadi first kan. Ada yang pertama. Kalau yang pertama artinya ada yang kedua. Bukan create your purpose, tapi find. Kira-kira apa sih bedanya?
Apa beda create dengan find? Find sudah dari dalam diri kita. Kalau find? Kita kalau create belum ada kan? Tidak. Membocok yang tadi tidak ada menjadi ada. Itu kan create. Kita kan membuat. Tapi kan di mana-mana selalu sebutnya find your purpose. Temukan tujuan hidupmu. Kan selalu bilang gitu kan? Itu. Tapi ini bukan golden wish, silver wish juga bukan, gitu. Tapi soalnya sebutnya temukan kan. Kalau temukan tuh artinya sudah ada, cuma kita belum ketemu. Mungkin karena kita not asking the right question, bisa jadi. So yang kedua, purpose tujuan kita itu sudah ada. Tugas kita adalah menemukan, bukan menciptakan. Tapi sebelum kita bicara menemukan, kita sama paham dulu apa sih purpose itu sebetulnya, gitu ya. Bedanya sama destinasi loh. Kalau dalam bahasa Inggris kan, dalam bahasa Indonesia tujuan, destinasi itu kata serapan dari bahasa Inggris kan, dari destinasi. Cuman kalau destination dengan purpose, bedanya? Misalnya destinasi itu dikaitkan dengan apa? Kalau kita mau materi pergian, dengan apa ya? Materi. Kita lihat ya, apa lagi? Tujuan akhir. Jakarta destinasi Surabaya, ya. Sampai Surabaya destinasi sampai selesai. Kalau purpose itu proses betulnya. Jadi makanya purpose itu bukan di achieve, tapi di you're not supposed to achieve your purpose, but you're supposed to live your purpose gitu. Jalani gitu. Kan itu proses terus-menerus. Kalau gitu sekarang purpose kita itu apa? Tadi kita bicara, kita ada purpose punya tujuannya, ya. Terus kemudian oke, purpose itu proses. Tapi apa itu artinya? Maksudnya itu apa? Karena keterbatasan waktu. Tadi kan di sini kata speed up, tadi kata Lena apa? Kita kembali kan ini. Oke. Okay. Ada tambahan tadi dari Mbak Natasha ya. Sosial medianya yang di tweet, yang di hashtag, silakan nanti along the way gitu ya. Kalau saya tanya, purpose atau tujuan utama dari pulpen ini apa? Menulis? Oke. Okay. Kalau handphone, purpose-nya apa? Komunikasi. Oke. Okay. Ya. Kenapa kita bisa bilang purpose-nya handphone untuk komunikasi, pulpen ini untuk tulis? Dan manfaat yang bisa dihasilkan kan ada alarm, ada kalkulator, ya kan? Purpose-nya di-create, ada yang menciptakan, ya kan? Ada yang menciptakan, yang menciptakan itu punya tujuan, kan? Yang create, kalau yang create purpose kita dari sebagai orang yang saya percaya dengan Tuhan, saya percaya bahwa purpose kita di-create oleh Tuhan. Nah, tugas kita adalah menemukannya. Nah, tapi purpose itu apa? Apa? Kenapa kita bisa bilang purpose-nya untuk komunikasi? Handphone ini, karena manfaat terbesar dari handphone ini adalah ketika digunakan untuk komunikasi. Ada manfaatnya yang lain, kalau saya juga bosan, saya juga gini-gini, itu ada manfaat, walaupun kecil. Ini juga kalau saya mau kesel, saya nimpo orang, nggak bisa, gitu ya, meskipun jangan. Tapi bisa menghasilkan nilai. Gitu ya. Tetapi manfaat terbesarnya, nilai terbesarnya ketika ini digunakan untuk menulis, ya kan, menghasilkan ilmu. Kalau purpose itu jadi adalah ketika sesuatu diciptakan dengan manfaat terbesar sesuatu gitu ya, itu adalah purpose. Jadi kalau purpose kita sebagai manusia adalah ketika kita melakukan apa, kita memberikan manfaat terbesar. Kalau tadi handphone memberikan manfaat terbesar, purpose-nya ketika dipakai komunikasi, mau WhatsApp, mau telepon, apapun itu gitu ya. Tapi komunikasi. Kalau pulpen ketika pakai untuk nulis. Kalau kita, manfaat terbesar itu ketika kita melakukan apa? Itu pertanyaannya, ketika bisa menjawab pertanyaan itu adalah purpose Anda. Masing-masing orang beda-beda. Tetapi,
manfaat dari handphone tadi ketika dipakai komunikasi menerima manfaat sih, bukan handphonenya kan orang yang make. Pulpen yang menerima manfaat juga bukan pulpennya, kita. Artinya manfaat tersebut, purpose itu selalu untuk memberikan manfaat ke orang lain, bukan ke yang diciptakan itu sendiri. Sama kayak kita manusia, kalau kita manfaat dari kita tuh hanya ke diri kita sendiri itu tidak sesuai dengan kita, tidak sesuai dengan purpose kita. Makanya your purpose is always, selalu itu untuk memberikan manfaat ke orang lain, selalu. Karena sama tadi, sekali lagi kalau handphone ini manfaatnya ke handphone sendiri itu tidak sesuai. Dan kita ada yang menciptakan, pasti manfaat terbesarnya ketika kita ke orang lain. Jadi purpose is always in serving of others. Tapi pertanyaannya kembali lagi, ketika kita melakukan apa, ya, kita itu memberikan manfaat terbesar ke others. So far kita nyambung? Mulai. Oke. Terus pertanyaannya tadi kan find your purpose, gimana nemuinnya? Kan kita mau menemukan apa yang purpose kita. Ketika kita melakukan apa, kita bisa memberikan manfaat terbesar. That's our purpose. Dari orang ke orang beda. Kita kayak main detektif aja sekarang dalam menemukannya. Detektif itu kalau ada satu kasus, dia akan melihat dulu ke sekitarnya, kan dia melihat ke TKP gitu misalnya, dan dia mengamati dan dia juga bertanya ke orang atau bertanya ke diri sendiri, ini kenapa ini ada di sini, maksudnya apa ini, apa yang terjadi sebelumnya. So always from asking questions. Kan tadi to find answer, we need to ask right question. Nah, kita memberikan manfaat terbesar kita ketika kita menggabungkan tiga hal. Yang pertama dari talent kita. Meaning artinya adalah talent adalah ketika sesuatu yang datangnya ketika kita mengerjakan tuh relatif lebih mudah buat kita dibandingkan orang lain. Bukan strength ya, talent, bakat, potensi. Kalau dipakai terus jadi strength. Yang kedua, passion atau yang menimbulkan energi ketika kita melakukan itu tuh apa sih? Yang membuat kita kalau melakukan aktivitas tersebut, passion ini bentuknya aktivitas. Ketika kita melakukan aktivitas tersebut, itu kita kayak waktu kayak cepat aja gitu. Beda dengan hobi. Hobi juga cepat rasanya, tapi ada bedanya sedikit. Kalau hobi itu, kalau saya hobi main basket. Kalau saya main basket, saya senang. Bikin happy, passion juga bikin happy. Dan waktu rasanya cepat. Tapi saya tidak ada keinginan menjadi Michael Jordan atau Kobe Bryant atau siapa gitu. Saya tidak ada keinginan untuk menjadi yang terbaik di area itu. Kalau passion itu ketika kita melakukan, meskipun kita sudah hebat, kita ada inner drive, ada dorongan dari dalam untuk terus menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan energinya, ini melakukan ini salah satu passion saya. Kelihatan nggak saya paling matanya membelalak sendiri? Ya, energinya ada gitu ya. Sampai berjam-jam saya kuat, ya nggak kuat teman-teman. So that's passion. Yang ketiga, tidak kalah penting tadi adalah ini. Kalau tadi kita bilang purpose itu memberikan manfaat ke orang lain, tadi ada pas ditanya sama Ami ada yang bilang pertama-tama adalah you know what you need to know what needs to be changed. Tadi dia bilang gitu ya, ya kan? Yang di, what needs to be changed kan ada di luar, ya kan? Makanya tadi itu simulasi kecil tadi itu meskipun sangat pendek, sangat singkat, sekedar mau men-trigger aja, apa sih external needs? Apa sih yang paling memanggil kita dari eksperimen yang ada, dan kita punya bakat di mana? Ketiga gabungan ini adalah purpose kita sebetulnya. Ketika kita menemukan gitu ya, apa yang dibutuhkan masyarakat, terus digabungkan dengan talent dan passion kita, itu kita benar-benar akan bisa menjadi dari change maker yang signifikan gitu ya, positif dan signifikan. Yang dua di atas terkait dengan awareness kita terhadap diri kita sendiri internal ya. Yang bawah adalah eksternal. Banyak yang saya nggak tahu apaan, susah, bingung, itu yang paling sering gitu. Kalau saya bilang, kalau teman-teman masih bingung menemukan purpose gitu ya,
tujuan pimpinan ini ngapain gitu ya, bisa berkelanjutan. Salah satu clue-nya adalah berarti mungkin sudah lama tidak menanyakan ini kepada diri sendiri. Kalau sampai belum, kalau belum tahu artinya sudah cukup lama kita tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai tiga hal ini kepada diri kita sendiri. Atau mungkin tanya tapi terus tidak ditindaklanjuti, tidak dicari lebih jauh. Jadi saya bilang tadi seperti detektif, ini adalah clue. Passion atau talent atau externalis ini adalah clue. Kita bisa menemukan purpose kita, bisa mulai dari sini kita tahu talent kita itu di mana, misalnya. Dan sekarang sangat banyak alat-alat yang juga bisa digunakan untuk membantu memfasilitasi penemuan talent kita ya. Kalau kita tidak pernah ingin cari tahu apa yang terjadi di luar juga, dan juga tidak pernah mencari tahu apa sebetulnya yang kita senang lakukan gitu ya, akan sulit. Dan semakin sering kita tidak menanyakan hal kepada diri kita sendiri, semakin kita jauh. Kalau kita kehilangan barang, barangnya udah jauh, udah lama nggak pernah kita cari-cari, nyarinya lagi akan lebih susah kan. Jadi tidak peduli berapa umur kita, yang penting kita mulai mencari gitu. Syukur-syukur kalau sudah ketemu. Dan saya yakin teman-teman sini juga sudah punya ketertarikan sama apa area tertentu, atau punya talent di area tertentu, atau punya passion pada area tertentu juga, aktivitas tertentu. Cuman simpelnya seperti ini. Jadi externally caranya gimana mau cari tahunya? Ya kita scan the world, what's going on di luar sana. Apa yang terjadi di luar? Itu tool untuk menemukan externally yang nyambung dengan kita, yang memanggil kita. Kedua, yang internal awareness-nya caranya kita jangan jadi orang seperti ini. Gak mau tahu gitu. Gak mau tahu apa yang terjadi di luar sana gitu. Soalnya banyak yang kayak gini orang. Gak peduli, bodo amat, it's all about me. Dan itu tidak akan happy dalam jangka panjang ya. Tidak akan happy. Karena kenapa? Karena tidak sesuai dengan fitrahnya. Karena kita itu kan tadi purpose-nya serving others, ya kan? But it's just serving me. Itu tidak sesuai dengan fitrah kita. Jadi kita long term dalam jangka panjang itu will not make us happy juga. Sedangkan yang kedua, yang passion dan talent, menemukannya so many to reflect, itu jarang di era sekarang ini. Soalnya semakin orang semakin jarang berkontemplasi gitu ya, kayaknya dianggap orang ngapain gitu, padahal it's very important, sangat-sangat penting gitu. Tak kenal maka tak sayang kan gitu, maka kenalilah diri Anda agar Anda sayang dengan diri Anda. Dan cara kita kalau mau kenalan sama orang kan kita tanya nama siapa, mas, bagaimana kerjanya, terus kita tanya agar kita tahu dia ya, kita pernah nggak tanya sama diri kita gitu. Seberapa sering paling tidak, karena tadi kalau semakin lama kita tidak menanyakan itu kepada diri kita sendiri, semakin jauh kita. Jadi proses untuk menemukannya juga akan lebih lama lagi nanti. So kalau yang belum, mulai dari sekarang juga semakin sering ditanyakan gitu. Reflection itu sangat penting, dan di era sekarang ini kan kita dibombardir terus kan sama informasi dari mana-mana, gadget, TV, apa terus gitu kan. Ada yang bilang katanya sekarang ini generasi nunduk katanya, ini terus. Dengan selalu ada pakai gadget. Bahkan waktu itu dengan Pak Frans Subiarta juga, zaman sekarang ini orang satu keluarga pergi ke apa rumah ke restoran, tapi katanya they're being alone together. Jadi masuk ke rumah sakit, masuk ke apa rumah makan, duduk meja barengan together, tapi semuanya begini, they're being alone together. It's very ironic gitu. So kenapa sih ini first time di sini gitu? Kenapa persepsinya menjadi change maker tadi adalah di purpose? Karena purpose leads to determination. Gagal, coba lagi. Determinasi itu beda dengan motivasi ya. Kalau motivasi itu naik turun, ya. Determinasi itu adalah kegigihan. Ketika kalau kita bilang determine, artinya ketika kita gagal kita akan coba lagi. Kita akan terus mencari cara. Dan kalau teman-teman perhatikan pattern-nya sudah ada pola-polanya, orang-orang yang bisa dibilang sebagai significant change maker itu mereka selalu mengalami kegagalan, melakukan sana, melakukan sini. Tapi mereka mau melalui itu semua karena mereka juga sudah jelas purpose-nya apa. Jadi ada tiga hal yang kita pelajari. Jadi untuk menjadi seorang change maker yang sekali lagi significant gitu ya, yang significant gitu ya. Yang pertama tadi ada yang bilang what needs to be changed, kan? Sama ability, ya,
ability apa kapasitas saya ada yang bilang. Tapi yang paling pertama adalah determination dari ini. Karena untuk living your purpose itu kan tantangannya nggak sedikit ya. Tantangan dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Itu bisa nggak sih ini? Benar nggak sih ini? Mau saya seterusnya. Dan determination ini hanya bisa muncul kalau kita emang juga sudah jelas purpose-nya apa, gitu ya. Yang kedua adalah tadi Mas Sari bicara soal kapasitas. Bukan hanya bisa, tapi become master, ahli atau piawai dalam hal tersebut. Kalau ada dua hal ini, kita ada kemauan dan kita ada kemampuan di sini. Bisa kan kita buat perubahan? Tetapi pertanyaan seberapa besar? Masuk ke elemen ketiga. Sorry, tadi yang saya ada gambar yang saya sangat suka kan? Yang membedakan master dengan beginner. Master itu sudah gagal jauh lebih banyak daripada beginner itu mencoba. Artinya kan ada tadi determinasi kan, ada determinasi, ada kegigihan gitu. Dan tadi pertanyaan seberapa besar perubahannya gitu ya. Bantuan ketiga adalah network. Kita kan sekarang sini, ini juga salah satu acara yang ikut mengembara satu sama lain juga gitu ya. Dan sebenarnya meskipun passionnya mungkin berbeda-beda, ada satu kesamaan antara teman-teman semua di sini adalah pernah punya pengalaman ke Swedia. Itu sudah jadi apa conversation starter. Saya mau mulai pembicaraan dulu di mana Swedia kerjanya apa terus terusnya. Sangat simpel. Ini kita butuhnya tuh. Jadi tiga hal ini yang kalau di model kita adalah, dan dari semua pola-pola yang ada, intinya adalah mereka yang bisa menjadi change maker yang signifikan, tiga hal. Satu adalah determination, dan kedua mastery, bukan hanya bisa tapi menjadi piawai. Dan ketiga kita butuh network untuk agar skala perubahan bisa lebih besar. Dan determination ini muncul dari tadi, purpose kita apa. Waktu menunjukkan pukul 12:17. Hai, oke. Mungkin satu pertanyaan atau nanti bisa kita lanjutkan lagi pertanyaan mengenai ini. Ya, silakan. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Pertanyaan saya sederhana aja. Ketika bicara serving for others, actually who are the others? Siapakah definisi the others? Karena seringkali ketika bicara okay, we serve the others. Ada konotasi we serve others. Maybe we can pay you well. Serve siapa itu others-nya? Yeah. Terima kasih. Kalau tadi pay me well, bagian kembali ke about me lagi kan ya. Pertama itu. Jadi serve others-nya others who need. Jadi mereka yang bisa mendapatkan manfaat terbesar dari talent dan passion kita. Jadi kalau dalam marketing kan tuh ada segmentasi pasar kan? Ya. Nah, pasar dari talent dan passion kita ini siapa? Orang yang akan mendapatkan manfaat terbesar dari talent dan passion itu siapa? Dan caranya kita kalau marketing kita melihat market research, gitu kan? Benar nggak nih kita bisa produk kita memberikan solusi yang tepat agar orang mau beli gitu kalau marketing umumnya. Jadi external leads itu apa? Yang di luar apa saja dan mana yang paling connect dengan talent kita dan passion kita? Dan akhirnya mereka yang membutuhkan kalau ternyata talent kita misalnya dokter misalnya gitu, dan kita memang passion di situ, artinya akhirnya adalah mereka yang kurang sehat. Jadi ya, artinya kita memberikan manfaat, fokusnya adalah ke mereka nya, bukan ke kitanya. Kita akan dapat apanya, fokusnya bukan di situ. Because if we give something to others, itu otomatis akan kembali. Satu orang bisa berapa purpose? Kalau saya pribadi percayanya kalau purpose itu satu. Tetapi talent kan nggak hanya satu, gitu ya. Talent kan tidak hanya satu, tapi talent dan passion itu digabungkan ketika kita melakukan apa. Kalau saya pribadi, saya akan menjawab satu. Gitu ya. Tapi bentuknya bisa macam-macam juga, gitu. Kayak sekarang saya ini purpose saya. Saya akan bilang, purpose saya adalah memfasilitasi orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidupnya. That's it.
bentuknya bisa macam-macam caranya. Bisa bentuk training, bisa bentuk coaching, bisa bentuk one on one, bisa bentuknya dalam bentuk consulting, macam-macam. Dan saya sebagai salah satu co-founder dengan Ebin juga, dengan Mas Ebin, dalam company tujuannya itu menemukan orang yang dengan passion yang sama, ya. Dan kita bisa scale up, bisa memperbesar skala perubahan itu sendiri. Harapannya seperti itu, kita menjalani terus gitu. Dengan tantangan terus masing-masing. Oke, itu dulu. Tato jadi agak berat ya tato sesinya. Sebab itu, kenapa sesinya ini bikin berat? Supaya lapar, soalnya bisa makan. Oke, jadi setelah ini kita akan break makan, gitu ya, sampai waktu 1 jam. Jadi 13.20, ya, 13.20 kita kembali sini, kita akan ada talk show. Ada Pak Lisa juga sebagai salah satu narasumber kita. Tetapi kita ada, ini jangan lupa kita on time, so kalau kita mulai 13.20 kita berarti betul-betul mulai 13.20, ya. Jadi sebelumnya kita udah masuk sini lebih dulu. Terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya. Silakan enjoy makan siangnya.